Lin. Lin. Menjadikan diriku. Alin. Iya, Mas. Kamu tahu ini udah jam berapa? Aku udah telat ke kantor. Iya, maaf, Mas. Tadi aku harus siapin sesuatu. Agar dia kembali padamu. Tak peduli ya, Tio, ya. Sakitnya Alin. Aku teganiannya caramu melekitkan diriku. Oh, di ruang TV mungkin, tadi malam kan kamu baca belum diberesin, coba kamu cek. Dari percintaan ini agar dia kembali. Kenapa? Tapi kamu gak paham. Kamu bohong ya sama mama. Kamu malas sekolah kan. Terus alasannya pusing gara-gara ini. Ya kan? Tapi aku benar pusing, Mama. Cinta, jangan gitu dong. Mama pengen kamu itu bisa jadi juara. Dan kalau cinta sayang sama mama, oke? Kita sini gak sama? Iya, Mama. Kita sekolah hari ini, oke? Okay? Yuk, udah, Mama siapin jengkol dulu ya. Nanti kalau udah langsung turun ya, nak ya. Mau sampai kapan kayak gini terus? Sampai nyiapin air putih aja buat aku, kamu gak bisa. Lin, aku tahu kamu sayang sama anak-anak. Tapi kamu harus juga, aku juga butuh perhatian. Kamu kok gitu sih, Mas, ngomongnya. Kamu harus ngerti kondisi aku dong. Aku juga begini kan buat anak-anak kita. Oke, okay, oke. Okay. Aku udah bosan, aku capek. Ini aja. Kita bayar pembantu untuk ngurus anak-anak. Jadi kamu punya waktu buat ngurusin aku. Enggak, saya nggak percaya anak-anak membuang orang. Saya bisa kok ngurus anak-anak sendiri. Oke. Sekarang terserah kamu. Loh, mau kemana, Mas? Anak-anak belum siap. Aku ada meeting. Kamu antar anak-anak. Papanya kemana? Papa ada meeting, jadi harus berangkat duluan. Tapi kita diantar sama siapa, Ma? Sama Mama dong, sayang. Udah, yuk. Cio sama Cinta sarapan dulu ya. Oke. Jadi kita deal harganya segitu. Untuk marketingnya gue yang pegang. Siap. Seneng gue kerja sama mama lo. Gak nyangka gue dapat harga miring kayak gini. Bisa aja lo. Mas Adri? Prita? Ampun, Mas. Apa kabar? Gak nyangka ketemu di sini. Aku dengar kamu mau batalin pernikahan kamu ya? Kenapa? Ceritanya panjang, Mas. Sebenarnya aku mau cerita, cuman kayaknya Mas Adi lagi sibuk. Enggak kok, kerjaan kita udah selesai. Ya enggak, Van? Oh iya, kenalin nih, Van. Junior gue pas gue kuliah. Prita. Evan. Ada cinta saat jumpa. Cantik juga. Kala panjangan mata jatuh tertanam di dalam dada walau selintas saja. Desa. Iya. Di mana sini? Di antara kita. Mau selesai ya bentar lagi ya. Iya. Mama bangga deh punya anak seperti kalian. Udah baik, pinter, manis, cantik, cakep lagi. Dan Mama berharap Cio, kamu bisa jadi juara kelas lagi ya. Makasih ya, Ma. Kalau soal berprestasi, Cinta bangga punya kakak seperti Kak Cio. Ah, pada lebay nih. Nih ya, aku pinter kan keturunan dari Papa. Kalau baik, keturunan dari Mama. Kamu tuh sekarang udah pinter menilai ya. Anak gede.
Udah, Lin, aku lagi capek. Mas, masih marah sama aku? Karena aku udah minta maaf. Nggak baik loh kalau kelamaan marahnya. Nanti kamu bisa kangen sama aku. Sebenarnya aku... aku kangen suasana seperti ini sama kamu. Aku mau malam ini kamu cuma buat aku. Beri satu alasan untuk meyakinkanku menjalani hidup bersama. Cinta belum tidur, sayang? Cinta gak bisa bobo, Ma. Mama temenin Cinta bobo dong. Maaf ya, Mas. Maaf ya. Demi cintamu menari di hatiku. Menjelajahi ruang-ruang di hatiku. Seperti nafasku yang ku hirup dan ku hembus. Aku senang bisa berkenalan dengan Mas Evan. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Allah, hamba diberi anugerah anak-anak yang lucu, yang pintar. Lindungilah mereka dimanapun mereka berada, ya Allah. Halo? Iya, saya mamanya Cinta. Kenapa ya, Bu? Cinta pingsan? Iya, saya kesana sekarang. Ya Allah. Makasih ya. Aku senang banget kamu mau datang ke sini. Aku juga senang banget, Mas. Aku gak nyangka bisa ketemu kamu secepat ini. Aduh, Mas, angkat teleponnya dong. Nomor yang ada tujuh. Kok gak diangkat, Mas? Gak apa-apa. Emang siapa? Istri aku. Kamu udah punya istri? Iya. Tapi pernikahan aku gak bahagia. Kenapa, Mas? Semenjak kami punya anak, dia makin cuek. Dia selalu merhatiin anak-anak. Padahal kan aku juga butuh perhatian. Aku ngerti perasaan kamu. Walaupun istri kamu sayang sama anak-anak kamu, bukan berarti dia gak memprioritaskan kamu lagi. Kamu benar, Prita. Kamu benar banget. Dan kamu tahu, aku di saat-saat kayak gini aku butuh banget teman. Aku butuh banget teman yang bisa ngertiin aku. Dari hasil pemeriksaan kami sementara, anak ibu menderita kanker otak tadi malam. Astagfirullah, dokter. Astagfirullah, Cinta. Enggak, dok. Itu enggak mungkin, itu enggak mungkin. Ibu yang sabar. Cinta enggak sakit. Ibu harus kuat menghadapinya. Karena bagaimanapun, Cinta masih membutuhkan dukungan ibu. Jadi sekarang, apa yang harus saya lakukan, dok? Sebelum sel kankernya menyebar, sebaiknya Cinta melakukan kemoterapi. Karena masih stadium awal, kemungkinan besar Cinta masih bisa sembuh.
saat yang dinanti pun tiba. Dan akhirnya mereka bisa bermain bersama. Lin. Akhirnya kamu pulang, Mas. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Kamu tahu kan aku kerja capek? Pulang lihat meja makan gak ada makanan, aku lapar. Gimana sih kamu? Ya, aku minta maaf. Aku gak sempat masak. Aku habis antar Cinta ke dokter tadi. Ke dokter? Kenapa Cinta? Cinta pingsan di sekolah. Aku telepon kamu kan? Kamu gak angkat. Terus apa kata dokter? Ini semua gara-gara kamu. Kamu selalu memaksakan kehendak untuk anak-anak. Kamu suruh belajar, kamu suruh apa semuanya. Kamu paksain dia. Mas, kamu dengar dulu. Saya kan belum selesai bicara. Nanti saya ke dokter. Cinta sakit, Mas. Kata dokter, Cinta mengidap kanker otak stadium awal. Kanker otak? Gak mungkin. Cinta gak mungkin karena kanker otak. Gak mungkin, sayang. Kamu gak sakit kan, sayang? Mas, kamu sabar. Kamu tenang dulu. Tadi dokter bilang kalau Cinta masih bisa sembuh kok, asalkan kita harus rutin kemoterapi mulai sekarang. Syukurlah. Tapi aku takut, Mas. Aku takut Cinta kenapa-napa. Sekarang kita harus selalu berpikir positif. Kita harus yakin Cinta pasti bisa sembuh. Alin! Alin! Mana sih? Alin! Iya, Mas. Alin, kamu lihat sepatu aku nggak? Di tempat sepatu mungkin? Nggak ada, udah aku cari. Tolong cariin. Aku buru-buru, Mas. Aku harus antar Cinta ke rumah sakit. Kamu tolong cari sendiri ya. Alin! Aku tahu kamu khawatir sama Cinta. Tapi nggak kayak gini caranya. Kamu udah melupakan kewajiban kamu sebagai istri. Iya, Mas. Kamu tolong ngerti dong kondisi saya kan... Kamu yang harus ngertiin kondisi aku sekarang. Aku benar-benar muak sama ini. Aku kecewa banget. Aku udah gak tahan. Makin hari aku makin gak ada artinya. Kamu yang sabar ya, Mas. Coba aja aku jadi istri kamu. Aku gak akan memperlakukan kamu seperti ini. Mungkin kamu benar juga. Kalau aja kamu jadi istri aku, mungkin aku gak akan ngerasain kayak gini. Pasti aku lebih bahagia. Mas, aku udah gak bisa nahan perasaan aku lagi. Aku udah jatuh cinta sama kamu. Jujur, aku punya perasaan yang sama kok. Tapi itu gak mungkin. Aku gak mungkin nyakitin kamu. Dan aku gak mungkin nyakitin keluarga aku. Enggak. Aku gak masalah, Mas. Bisa dekat dengan kamu aja tuh udah lebih dari cukup. Ku tercipta hanya untukmu dan membutuhkanmu. I will do anything for you.
menari di hatiku yang menjelajahi ruang-ruang di hatiku. Makasih ya mas sudah nganterin aku pulang. Sama-sama. Udah kewajiban aku. Aku pulang ya. Besok kita ketemu lagi. Mas, aku sebenarnya masih kangen sama kamu. Kau malam ini nginep di sini ya, temenin aku. Tapi aku janji kamu gak akan nyesel. Semalam kamu kemana, Mas? Kok gak pulang? Kamu jawab dong pertanyaan aku, Mas. Aku mau kemana, aku mau tidur di mana itu bukan urusan kamu. Kamu gak usah ikut campur. Urus saja anak-anak. Astagfirullah, Mas. Kamu kok gitu ngomongnya? Kalau aku salah, aku minta maaf, tapi... Gak ada gunanya minta maaf. Selama kamu terus begini, keadaan kita gak akan berubah. Aku capek. Kita... Ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Jam segini, aku telepon juga handphone kamu gak aktif. Karena aku khawatir. Terus cerewet. Mas. Mas, kita harus bicara, Mas. Mau bicara apa lagi? Kamu kenapa sih tiap hari marah-marah terus sama aku? Aku salah apa sama kamu? Aku capek, Mas. Aku juga capek. Aku sangat capek dengan kondisi kayak gini. Dan sebaiknya, kita pisah. Pisah. Maksud kamu? Udah gak ada gunanya lagi kita mempertahankan rumah tangga ini. Enggak, Mas. Mas, enggak, Mas, enggak. Sampai kapanpun aku gak mau pisah sama kamu, Mas Evan. Aku sayang sama kamu. Kalau aku salah, aku minta maaf. Aku janji aku akan perbaiki semuanya. Tolong kasih aku kesempatan kedua. Salah, udah telat. Gak ada lagi kesempatan ini. Sakitnya aku sembunyi-sembunyi terus kayak gini. Aku tuh udah gak sabar, Mas. Aku udah gak tahan. Aku pengen balikin kamu satu. Rita, sebenarnya aku juga pengen nikah sama kamu. Tapi masalahnya Alin gak mau pisah dari aku. Sekarang dia janji dia akan memperbaiki hubungannya sama aku. Jadi aku bingung ngadepin dia gimana. Kamu tenang aja, Mas. Buat soal itu, serahin aja ke aku. Mas Evannya ada? Ada di dalam. Kamu siapa? Aku pacarnya Mas Evan. Apa? Pacar? Iya. Siapa ini?
Jadi itu alasannya? Itu alasannya kenapa kamu minta cerai dari aku, Mas? Iya. Karena perempuan itu? Bukan karena dia. Aku udah gak tahan sama kamu. Kalau memang itu alasannya, oke. Aku akan perbaiki semuanya, Mas. Aku janji sama kamu, aku akan perbaiki semuanya. Aku minta maaf. Tapi kamu harus tinggalkan perempuan itu. Gak mungkin. Aku gak mungkin nyakitin dia. Tapi kamu nyakitin saya, Mas. Mas. Mas, kamu tolong dengerin saya. Aku mohon kita sama-sama perbaiki rumah tangga kita. Kita mulai lagi dari awal. Cukup aku yang tersakiti, Mas. Tapi jangan anak-anak. Terlambat. Apapun yang kamu lakukan sekarang gak ada artinya apa-apa lagi. Ngerti? Mas, aku mohon, Mas. Kamu tolong pikirkan perasaan Cinta dan Cio. Kamu pikirkan masa depan mereka, Mas. Aku gak mau mereka kecewa sama kamu. Aku gak mau mereka sakit hati. Apalagi Cinta, Mas. Cinta tuh lagi sakit sekarang. Dia butuh dukungan dari kamu. Dia butuh support dari kamu. Kamu please tolong jangan sampai bikin dia kecewa. Aku gak mau terjadi sesuatu hal yang buruk sama Cinta. Aku mohon, Mas. Aku mohon sama kamu. Aku bisa mulai dari awal lagi. Aku bisa perbaiki diri aku. Aku mohon. Aku akan coba perbaiki hubungan kita. Makasih, Mas. Makasih. Kamu pegang omongan aku ya. Aku janji aku akan berusaha jadi istri seperti yang kamu mau. Inilah aku apa adanya yang ingin membuatmu bahagia. Maafkan bila ku sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya. Waktunya Cinta minum obat ya sayang ya. Tunggu sebentar ya. Cio, jaga adiknya ya. Iya, Ma. Cio, Cinta. Kamu mau ngapain kamu kesini? Lucu banget ya anak-anak ini. Kalau aku punya anak sama Mas Evan, pasti semanis ini. Jangan berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu ya. Tolong sekarang kamu pergi dari sini dan jangan ganggu keluarga saya. Mas! Kamu lihat itu. Kamu tolong bilang dong sama dia. Rita. Mas Evan. Mas. Kasih kesempatan aku untuk menyelesaikan masalah ini dengan Rita. Tapi, Mas. Ayo, Rita. Beraninya dia muncul lagi. Aku gak akan membiarkan anak-anak sampai tahu masalah ini. Mah, tadi tuh siapa sih? Bukan siapa-siapa sayang, cuman karyawan papa. Ayo kita masuk. Yuk. Waktu itu datang ke rumah ya? Kok pegawai kantor papa sih? Bukan dong, tante bukan pegawai kantor papa. Loh, kata mama, tante itu kan pegawai kantor papa. Sayang,
Kamu kok pucat? Kamu sakit? Mau tante anterin ke rumah sakit? Ya abis itu tante anterin pulang lagi langsung ya. Gak usah tante. Ntar lagi kamu juga datang. Mama aja yang anter. Sayang, kamu gak perlu sungkan sama tante. Karena tante sebentar lagi akan jadi. Ngapain kamu di sini, ha? Jangan coba-coba dekati anak saya atau saya akan laporkan kamu ke polisi. Eh, jangan sembarangan. Kamu yang jangan sembarangan kalau bicara ya. Kenapa sih rencana aku tuh selalu digagalin perempuan kampung itu? Gimana pun caranya, aku harus mendapatkan Mas Evan seutuhnya. Tolong! 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 Ini ada yang pingsan, Pak. Oh iya, ayo kita masuk. Ayo, Pak. Bawa ke dalam, Pak. Iya, iya, iya. Dokter, kok saya ada di sini? Tadi ibu pingsan dan beberapa orang mengantar ibu ke sini. Pingsan? Mungkin ibu kelelahan. Karena kehamilan di minggu-minggu awal biasanya membuat fisik ibu hamil bisa menjadi lebih lemah. Hamil? Minggu-minggu awal? Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat 2 denyut jantung yang diperkirakan itu adalah janin yang ada di dalam kandungan ibu. Untuk lebih spesifiknya lagi, silakan ibu konsultasikan saja ke dokter kandungan ya, Bu. Terima kasih, Dok. Ya, kalau gitu saya pergi dulu ya, Bu. Akhirnya aku benar-benar bisa menguasai seutuhnya Mas Evan. Gak mungkin Mas Evan akan menolak bayi dalam kandunganku. Apa? Prita datang ke sekolah anak-anak? Iya, emang dasar gak punya malu perempuan itu. Kamu tolong dong Mas, kamu kasih tahu perempuan itu jangan dekati anak-anak, kasih peringatan sama dia. Saya gak mau kalau sampai anak-anak tahu soal hubungan kamu sama dia. Kamu tahu kan Mas gimana kondisi Cinta? Kamu juga tahu kan Cio itu bangga banget sama kamu Mas. Kamu kebayang gak gimana perasaan Cio, perasaan Cinta kalau sampai mereka tahu kamu pernah punya hubungan sama perempuan lain? Ya udah, kamu tenang aja. Aku akan ngomong ke Prita. Aku selesaiin masalah ini, ya? Ya, oke. Okay. Saya percaya sama kamu. Mas, akhirnya kamu datang juga. Aku mau bicara serius sama kamu. Aku juga ada yang harus aku bicarain sama kamu. Ayo masuk. Apa ini? Buka. Kamu hamil? Iya, aku hamil. Dan bayi dalam kandungan ini adalah anak kamu. Mas Evan, kamu harus nikahin aku. Prita, aku... Kalau enggak, aku lapor polisi dan karir kamu akan hancur. Jangan, jangan, jangan. Aku enggak mau berurusan dengan polisi, please. Jadi kamu tahu kan harus gimana? Mas, kamu udah bicara sama dia? Mas, jawab saya. Udah bicara belum kamu sama dia? Prita hamil. Anak aku, Lin. Astagfirullahaladzim. Enggak.
Kamu bercanda kan, Mas? Kamu bercanda kan, Mas? Aku serius, Li. Udah sejauh itu kah hubungan kamu sama dia, Mas? Dan aku minta maaf sama kamu, Li. Maafin aku. Tega kamu sama aku, Mas? Tega kamu sama aku? Aku hilaf. Aku nggak tahu aku harus ngomong apa, Mas. Aku mohon sama kamu maafin aku. Dan Prita minta tolong jawab aku. Mas, aku tahu kamu selingkuh aja, tau aku udah hancur, Mas, rasanya. Apalagi sekarang kamu harus nikahin dia, hah? Kamu mau nikah sama perempuan itu? Aku mau tanya sama kamu ya, perempuan mana yang rela dimadu, Mas? Hah? Perempuan mana? Aku juga gak rela! Aku mohon maaf dari kamu, ya. Kalau gak Prita akan ngelaporin ke polisi. Aku gak peduli! Dia akan lapor polisi karena aku bisa hancur, Rin. Please. Tolong maafin aku. Aku kecewa sama kamu, Mas. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Rin. Masih bisa sembuh kan? Bisa, sayang. Cinta pasti sembuh ya. Gue cuma takut kalau Cinta meninggal. Cio, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Cinta pasti sembuh. Nanti Cinta bisa main-main lagi sama Cio ya. Prita. Aku mau kamu temuin aku sekarang juga. Kalau enggak, aku bertindak nekat. Mas, aku gak mau kehilangan kamu, Mas. Mas, aku mohon kamu jangan tinggalin aku. Sekarang aku sudah mengandung anak kamu. Tapi Prita, aku gak bisa ninggalin Alin. Dan sekarang kamu tahu, Cinta anak aku dirawat di rumah sakit. Seharusnya kamu gak boleh ngomong seperti itu sama aku, Mas. Kamu lupa, dulu dia itu pernah gak memperdulikan kamu. Dia juga pernah gak memprioritaskan kamu. Dan dia itu... Iya, aku tahu. Tapi sekarang dia udah berubah. Dia udah tepatin janjinya. Dia tuh sekarang berubah karena dia tahu ada aku, Mas. Coba kalau nggak ada aku yakin dia pasti masih nggak memperdulikan kamu. Waktu kamu membutuhkan perhatian, cuman aku yang ada buat kamu. Dan sekarang kamu nggak boleh ninggalin aku kayak gini, Mas.
Lagi apa, Cio? Enggak. Ini buat cuma PR. Suruh bikin karangan tentang pahlawan yang berjasa dalam hidup kita. Kenapa Cio menganggap Papa sebagai pahlawan Cio? Karena Papa tuh yang membuat aku kayak gini. Papa nyekolahin aku di sekolah bagus, kasih rumah. Rumah yang gede lagi. Papa tuh orangnya baik banget. Makanya aku tulis Papa. Aku kecewa dengan pengkhianatan Mas Evan. Tapi kalau aku harus berpisah dari Mas Evan, bagaimana dengan perasaan Cio? Dan siapa yang akan menanggung biaya pengobatan Cinta? Lin, aku mau bicara sama kamu, Lin. Tepatnya aku akan menikahi Prita. Bisa kamu, Mas, ya kamu ngomong kayak gitu padahal kondisi anak kamu lagi gak stabil kayak sekarang. Situasi ini gak bisa ditunda lagi. Kalau gak, karir aku bisa hancur. Dan kamu tahu kan sekarang, pengobatan Cinta itu besar biayanya. Tapi aku... aku gak rela kamu nikah sama Prita, Mas. Aku gak mau pisah dari kamu. Mau gak mau, kamu harus terima semua ini. Ini semua salah kamu. Salah aku? Iya. Karena kalau dari dulu kamu bagi perhatian kamu buat aku, aku gak akan cari pelampiasan di luar. Enggak. Aku minta maaf, Mas. Sudah terjadi, Lin. Tapi gimana sama anak-anak? Kamu gak pikirin perasaan mereka? Kalau sampai mereka tahu papanya nikah lagi, aku mesti bilang apa? Anak-anak nggak boleh tahu. Sekarang kamu punya dua pilihan. Kalau kamu mau kita pisah, anak-anak sama aku, atau kamu relain aku nikah lagi. Berarti aku nggak punya pilihan kan? Kalau kamu mau nikah sama dia, kamu nikah sama dia. Tapi kamu jangan pisahkan aku dari anak-anak, Mas. Aku gak mau kehilangan mereka. Jadi maksud kamu? Kamu nikah sama dia. Itu kan yang kamu mau. Tapi aku minta tolong sama kamu, kamu jangan pernah bawa perempuan itu ke rumah. Aku gak mau kalau sampai anak-anak tahu soal dia. Aku minta tolong juga sama kamu. Bagi waktu kamu antara anak-anak dan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudari Prita binti Yakub dengan Evan bin Rahman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Prita binti Yakub dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah! Hari ini hari pernikahan kamu, Mas. Jujur, aku gak kuat. Aku gak kuat menghadapi ini semua. Ya Allah. Kenapa kamu tega melakukan ini semua sama aku, Mas? Sampai
Kapan aku harus hidup kayak gini? Sakit mas. Aku gak kuat ya Allah. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku tempatmu kembali. Sadarkan cintamu. Pulang-pulang. Kan aku jadi kangen. Cinta juga, mah. Sini. Perusahaan papa itu sekarang lagi kerja sama perusahaan di luar negeri, sayang. Jadi papa suka rapat keluar kota, terus keluar negeri. Jadi ya, Cio sabar ya, sayangnya, kalau papa jarang pulang ya. Ya sebenarnya sih enggak apa-apa. Cuma kangen aja. Ya nanti kita telepon papa, mau? Yes. Ya udah sekarang Cio harus berangkat sekolah, terus Mama harus antar Cinta ke rumah sakit buat kemo. Kita berangkat sekarang? Ayo. Alin. Alin. Mana dia? Diangkat. Biasanya jam segini anak sekolah dia pasti ada di rumah. Mas, aku pengen sama-sama kamu terus. Iya, tapi kan Alin... Alin lagi. Mas, aku tuh bosen banget deh denger nama Alin. Prita, kalau aku gak pulang-pulang gimana dengan Cinta dan Ciu? Sebentar ya. Kenapa? Kamu kemana aja sih mas, kok gak pernah pulang? Anak-anak itu nanyain kamu loh, kasihan. Tadi siang aku pulang. Tapi kamu gak ada di rumah. Aku telepon juga gak diangkat. Tadi siang saya ke rumah sakit antar Cinta. Ah udah, lesan aja. Ya saya lupa, saya minta maaf. Udah, ya. Halo? Mas? Tadi siang kamu kesana? Iya. Kok gak bilang sama aku? Ya aku cuma mampir sebentar. Terus dia ada? Alasannya? Dia nganterin Cinta ke rumah sakit. Terus kamu masih percaya sama dia? Maksud kamu? Mas, aku yakin banget kalau dia tuh sampai sekarang gak mungkin dia masih setia, mas. Dia pasti juga mendua, dia pasti juga punya orang lain. Aku benar-benar gak ngerti maksud kamu apa. Aku yakin banget sekarang dia juga pasti lagi mendua. Pada dasarnya, perempuan itu tuh sifatnya tuh pendendam. Pasti dia berpikir lah mas, kalau kamu bisa mendua kenapa dia enggak? Aku gak yakin kamu. Udah deh mas, aku yakin 100% pasti Alin tuh sekarang sedang selingkuh. Atau dia cuma mau harta kamu. Sekarang kamu pikir aja, mana ada perempuan yang mau diduakan kecuali dia tuh mau harta kamu. Waktu kamu di rumah aja dia gak pernah urusin kamu, apalagi sekarang. Pasti dia ngerasa merdeka kamu gak ada di rumah. Mas, kamu pulang. Anak-anak kangen sama kamu, Mas. Mas? Kamu mau kemana, Mas? Aku bawa baju. Ke rumah Prita. Yang kemarin
nggak cukup. Kan kemarin sudah bawa baju kamu ke sana. Aku mau menetap di sana. Mas, harusnya kamu bisa bersikap adil dong antara aku dan dia. Jangan kayak gini, Mas. Kasihan anak-anak. Mas, ini nggak adil buat mereka. Nggak adil? Kamu tahu kenapa aku lebih memilih dia? Karena menurut aku dia yang terbaik sekarang. Nggak kayak kamu. Pengkhianat. Aku nggak pernah mengkhianati kamu, Mas. Justru kamu kena mengkhianati aku. Diam! Aku udah malas ribut sama kamu. Aku tahu. Kamu bertahan karena uang. Iya kan? Sama sekali enggak, Mas. Kenapa mikir kayak gitu sih, Mas? Ah, udah. Dengerin saya dulu dong. Ini... Sudah. Aku nggak mau ribut sama kamu. Kamu nggak usah takut. Aku akan tetap kasih uang bulanan sama kamu dan kamu jangan ganggu aku. Ngerti? Enggak. Mas, denger. Dengerin saya dulu, saya nggak butuh uang kamu. Saya cuma minta kamu perhatian sama aku dan sama anak-anak. Kasihan Cio sama Cinta, Mas. Aku mohon. Perhatian? Selama ini kamu pernah kasih perhatian buat aku? Jadi kamu nggak berhak nuntut perhatian dari aku sekarang. Mulai sekarang jangan ganggu aku lagi. Udahlah. Gue mau waktu. Mas! Tolong jangan pergi, Mas! Mas, aku mohon. Mas, aku mohon, Mas. Aku mohon kamu jangan tinggalin aku sama anak-anak ya, Mas. Kasihan Cinta sama Cio, Mas. Mereka butuh kamu. Semua ini salah kamu. Kalau aja kamu peduli dengan rumah tangga kita, rumah tangga kita akan baik-baik aja. Dan kamu ingat, sekarang kamu yang harus menanggung resikonya. Ingat! Mas, aku mohon, Mas. Lepas! Lepas! Mas, aku mohon! Lepas! Mas! Kasihan Cinta sama Cio, Mas. Ya Allah, apa yang harus sama aku? Ini ya Allah, supaya Mas Eman bisa kembali pada hamba. Astagfirullah. Cio, tunggu. Astaga, ini ada yang kelupaan tadi, satu tas. Cio, lihat nggak? Ketinggalan dia. Ya udah, Cio sama Cinta di sini, jangan kemana-mana ya. Mama harus ke dalam cek belanjaan. Soalnya ada yang lupa, ya. Cio jaga adiknya ya. Sini. Cinta pegang kakak ya nak ya. Jangan kemana-mana ya. Sampai mama datang ya. Itu kan anak-anaknya Mas Evan. Ngapain mereka di sini? Hai sayang, kalian ngapain di sini? Tante bukannya yang... Kok tante sih? Jangan panggil saya tante dong, panggil saya mama. Mama? Iya, karena saya itu... Oh iya, saya belum memperkenalkan diri ya. Saya Prita. Saya itu juga mama kalian. Dan ini adalah calon adik kalian. Cio, Cinta. Ngapain kamu kesini? Belum puas kamu buat saya menderita? Kok kamu malah nyalain saya sih? Seharusnya kamu tuh berpikir apa kekurangan kamu supaya Mas Evan meninggal. Cukup ya, saya gak mendengar apapun dari kamu. Pergi sana. Hah, ini tuh tempat umum. Saya berhak ada di sini dan kamu gak punya hak untuk mengusir saya dari sini. Ayo kita pergi sana. Ayo sini, sini. Lagi sibuk. Kamu bisa nggak, Mas, kasih tahu selingkuhan kamu itu kalau jangan dekati dan ganggu anak-anak saya? Apa maksud kamu? Tadi saya ketemu sama dia. Dan dia mengaku sama anak-anak kalau dia adalah istri baru kamu dan dia sedang mengandung calon adik mereka. Aku tahu dong sama dia. Kalau memang kamu nggak mau pulang ke rumah ini lagi, terus kamu mau tinggal sama dia, saya masih
masih bisa terima itu, saya masih bisa tutupi itu dari anak-anak. Tapi kalau sampai anak-anak tahu kamu menikah lagi sama perempuan lain dan perempuan itu sekarang sedang mengandung, saya nggak kebayang gimana perasaan Cio sama Cita, Mas. Kamu kebayang nggak gimana perasaan mereka kalau sampai mereka tahu itu, Mas? Cio? Cinta? Halo? Apa bener, Ma? Tante Prita itu yang baru kita? Enggak, Cio. Kamu dengerin Mama ya, sayangnya. Mama bisa jelasin sama Cio. Gak perlu. Gak perlu penjelasan. Aku udah tahu semuanya kok. Cio! Cio dengerin, Ma. Cinta. Cinta jangan mikir macam-macam ya, sayangnya. Mama bisa jelasin sama Cinta ya, Nak. Mama sayang sama Cinta ya. Ini sayang. Cinta. Cinta! 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 Cinta bangun, sayang. Cinta! Cinta bangun, Cinta! 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 Cinta bangun, sayang. Bangun, Nak. Bangun, Nak. Ya Allah. Kondisi anak ibu mengalami kritis. Sepertinya ada beban berat yang membuat otaknya berpikir hebat. Sebaiknya ibu berdoa saja demi kesembuhan anak ibu. Seberapa parah? Kami akan menanganinya lebih intensif. Dan kami akan report perkembangan demi perkembangan pasien. Untuk sementara, anak ibu akan kami pindahkan ke ruang ICU. Ya Allah, hamba mohon berikanlah keselamatan untuk anak hamba. Aku gak akan membiarkan Mas Evan luluh lagi sama perempuan ini. Apalagi karena anak-anaknya. Aku mau cuman aku dan calon anakku lah yang menjadi satu-satunya di rumah Mas Evan. Belum ada perubahan kondisi Cinta secara signifikan. Dari awal Cinta datang ke sini, malah sekarang kondisi Cinta semakin tolong lakukan yang terbaik buat kesembuhan Cinta, Dok. Saya mohon, Dok. Baik, Bu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Permisi, Dok. Silakan, Bu. Halo? Iya, Bu. Saya sendiri. Kenapa? Cio berantem di sekolah. Ya baik, saya segera ke sana. Terima kasih ya. Cio, kamu kenapa? Cio, ditanya kok. Kamu habis berantem ya? Berapa kali sih Mama bilang kamu jangan berantem terus? Percuma, Ma. Percuma tau gak aku jadi anak baik? Karena aku udah gak punya papa. Ya ampun, Cio. Kok sampai bisa kamu ngomong gitu? Ya kan bener sih, Ma. Coba, Papa gak pernah pulang kan? Cinta sakit aja, Papa gak pernah ke rumah sakit. Aku benci sama kamu. Benci!
mood aku lagi gak enak. Kalau kamu kesini cuma buat basa-basi, mendingan kamu gak usah kesini. Aku mau bicara soal Cinta dan Cio, Mas. Apalagi, kenapa mereka? Kamu gak bisa ngurus mereka, udah gak sanggup? Mas, aku... Ya, halo. Ya, saya sendiri. Mau melahirkan? Ya, saya kesana sekarang. Oke. Mas, tapi aku belum selesai bicara, Mas. Ini lebih penting. Semua juga sayang sama Cinta ya, Nak. Maafin Cinta, Ma. Kami turut berduka. Enggak, Cinta. Cinta, dokter, Cinta. Hidup aku sekarang terasa lengkap banget dengan kehadiran bayi perempuan kita ini. Mas, aku mau kita tinggal di rumah kamu. Ke rumah maksud kamu? Ya emang kamu tega ngeliat aku sama bayi kita tinggal di rumah sekecil ini. Atau kalau enggak, kamu beliin aja kita rumah yang baru. Kalau bisa malah yang lebih gede pada rumah kamu. Ya enggak bisa dong. Enggak bisa gimana maksud kamu? Kamu tahu perusahaan lagi drop sekarang kondisinya. Aku justru cari pinjaman untuk nutupin utang perusahaan. Terus nasib aku sama anak kita gimana? Sekarang kita harus berhemat. Hemat? Enggak, aku gak mau berhemat. Aku gak mau tahu, pokoknya rumah kamu harus jadi milik aku. Terus gimana dengan Alin dan anak-anak aku? Ya emang kamu masih mau serumah sama dia? Ya gimana kek, diusir kek. Kok repot banget sih kamu? Prita. Udahlah, gak usah diributin. Kenapa, Mas? Meninggal. Tuh kan, aku bilang juga apa. Aku yakin pasti dia tuh gak ngurus Cinta dengan bener. Pasti dia memperlakukannya sama kayak waktu dia memperlakukan kamu. Gak dipedulikan sampai akhirnya meninggal. Udahlah, Mas. Mending kamu ambil rumah kamu. Dan kamu selamatin anak kamu yang cowok. Mas!
kamu tolong jangan melakukan saya kayak gini di depan Cio, Mas. Aku mohon, Mas. Kamu udah gak bisa dimaafin lagi sekarang. Kamu istri yang gak tahu diri. Kamu gak bisa jaga cinta. Aku udah berusaha jaga cinta, Mas. Bahkan sampai akhir aja lah dia sempat bilang kalau dia sayang banget sama kita. Dia sayang sama kamu, Mas. Alah, itu alasan, Mas. Dia tuh cuma nyari pembelaan karena itu udah salah. Alin! Hati-hati kamu kalau bicara ya. Wanita perusak kamu. Puas kamu berlakukan saya seperti ini, ha? Puas kamu! Kamu ingat ya, Allah itu maha adil. Saya yakin suatu saat nanti kamu akan mendapat hukuman yang setimpal. Kamu ingat itu. Cukup! Kamu gak usah bawa orang lain dalam masalah kita. Tapi ini bukan orang lain kan dalam hidup kamu, Mas. Kamu udah berani ngebantah aku sekarang. Kamu anggap apa aku selama ini? Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Mas, aku mohon jangan perlakukan aku seperti ini, Mas. Pergi dari sini. Papa jahat! Aku benci sama Papa. Masuk, Yu. Buat apa masuk? Aku mau sama Mama aja. Aku gak mau satu rumah sama Papa yang gak punya perasaan. Terserah. Kamu sama Mama kamu sama. Ayo, Mas. Ayo. Ayo, Petra. Gimana aku mau pelan-pelan kalau aku dibikin kesel terus setiap hari? Kesel apa lagi? Aku gak suka ya, kalau kamu ngasih aku uang belanja itu cuma pas-pasan. Percuma dong kamu punya perusahaan. Kalau buat kebutuhan pribadi aku aja kamu gak bisa nyukupin. Kamu tuh udah beda ya sekarang. Prita, kamu tahu kan kondisi aku lagi begini. Bukan aku beda, tapi emang kondisi kita lagi begini. Ngerti dong? Ya kamu usaha dong, jual apa kek? Jual mobil kek? Kalau aku jual mobil aku mau naik apa? Sel aku nikah sama kamu. Kamu tahu kan? Sekarang kondisi aku lagi terpuruk. Kamu bikin aku makin terpuruk. Kamu jauh berbeda sama Alin. Alin terus. Aku enak denger ya. Prita! Surya? Hai. Apa kabar? Kamu sekarang kelihatannya sukses. Ya, beginilah. Kamu apa kabar? Kamu udah nikah? Enggak, belum. Kamu udah menikah? Belum. Coba dulu kamu gak capangan aku. Mungkin sekarang kamu udah bahagia sama aku. Surya, sebenarnya aku tuh masih sayang sama kamu. Makanya sampai sekarang aku tuh gak menikah. Kalau boleh aku jujur sama kamu, dari dulu sampai sekarang aku gak bisa lupain kamu. Aku masih sayang sama kamu. Itu sebabnya aku sampai sekarang gak nikah. Kamu mau kan balikin lagi sama aku? Iya, aku mau. Lama, Bu. Nih, minumnya. Ya. Lagi apa, Cio? Lagi ngerjain PR, Mah. Cio, Mama seneng deh
Sekarang Cio udah jadi anak yang rajin lagi. Pinter, berprestasi. Iya dong, Ma. Karena aku mau jadi anak pinter dan berguna di masa depan. Aku pengen kerja kayak Papa. Tapi, aku juga pengen bahagiain Mama. Kayak Papa, bikin Mama sedih terus. Cio. Cio gak boleh ngomong gitu. Mama udah seneng kok sekarang. Mama bisa buka warung kecil-kecilan. Bisa buat bantu biaya sekolah Cio, ya kan? Nanti pas aku udah gede, aku bakal bikin warung makan Mama jadi gede banget. Segede apa? Segede mall yang waktu itu ada di Jakarta, di situ. Ya Allah, terima kasih yang kau masih memberikanku kekuatan untuk terus menjalani hidup bersama Cio. Hamba titip cinta padamu, ya Allah. Kamu bangkrut! Mas, terus kita harus gimana dong? Aku harus jual rumah ini. Untuk menutup hutang bank. Apa jual rumah? Terus berarti kita harus hidup susah sekarang, iya? Ya, untuk sementara waktu ini, Prita. Kasih aku waktu, aku akan balikin semuanya. Iya, tapi sampai kapan, Mas? Pokoknya aku gak mau. Kalau aku harus hidup susah, lebih baik kita cerai. Minta cerai. Prita, kamu tahu kondisi aku lagi terpuruk sekarang. Aku gak mau cerai sama kamu. Aku gak mau. Terserah. Prita! Papa gak ninggalin kalian. Ternyata Prita gak sebaik yang aku pikir, Lin. Dia malah bikin kondisi aku makin terpuruk. Dalam keadaan aku seperti ini. Samping kamu. Di saat kamu kritis sampai kamu meninggal. Dan kamu, Cio. Papa tahu kamu kecewa berat sama Papa. Maafin kesalahan Papa, nak. Barang-barangnya dan ada bayi dititipin sama saya, Pak. Benar-benar keterlaluan, Rita. Emang cuma Alin yang bisa menerima aku dalam kondisi apapun.
gimana, Mas? Atau yang ini? Bagus. Aduh, pernikahan kita tuh besok, tapi aku udah gak sabar. Aku juga gak sabar, saya sama kayak kamu. Bos. Wah, barang baru nih, Bos. Bukan. Oh, saya kirain barang baru. Nah, maksud kamu bilang saya barang baru apa? Tanya aja sama si Bos. Hai. Ini Papi lagi ganteng deh. Hai Papi. Lagi Papi. Bos, kita kemarin bawa datang cewek-cewek bagus, Bos. Masih Grace, top chair, Bos. Jangan bilang bisnis kamu selama itu adalah. Ya itulah. Kenapa? Kamu masih mau kan sama aku, Cantu? Gila. Kamu gak usah munafik ya. Kamu sendiri kan yang bakal nikmatin hasilnya. Enggak, aku gak mau. Lepasin. Kamu pikir saya orang bodoh? Hah? Kalau saya ngeberanin kamu keluar dari sini, kamu bakalan bilang ke orang-orang tentang kerjaan aku kan? Iya kan? Enggak, aku janji aku gak akan cerita ke orang-orang. Aku mau lepasin aku. Aku gak bakalan percaya sama mulut manis kamu lagi. Sama kayak dulu pas kamu campakan aku. Lepasin. Bawa dia. Sekarang dia di gudang. Jangan, siapa? Jangan. Aku mau jangan. Ayo. Ayo. Lepasin Surya. Kita bisa jual dia keluar. Teh manisnya satu, Bu. Iya, Pak. Cio. Papa. Cio. Lin. Mas Evan. Astagfirullah. Kamu kenapa, Mas? Aku bangkrut, Lin. Semua aset aku disita. Dan Prita pergi meninggalkan aku. Dia tinggalin anak ini. Astagfirullah, Mas. Benci, Papa. Papa tuh, Papa tuh yang bikin kita kayak gini. Benci. Cio, gak boleh ngomong gitu, Cio. Cio, Papa minta maaf, Cio. Gak mau. Aku benci sama Papa. Cio! 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 Cio, dengerin Papa dulu, nak. Cio, Cio, Papa bisa jelasin sama kamu, nak. Cio! Cio, dengerin Papa. Cio! Cio, dengerin Papa dulu, Cio. Dengerin Papa dulu. Awas! Papa! Papa! Tolong! Tolong! Gimana nih, Pak? Papa! 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 Ya Allah! Mas Evan! Mas! Ya Allah, Mas! Mas ini aku, Mas. Lin. Lin. Aku minta maaf.
Kamu gak usah minta maaf sama aku. Aku udah maafin sebelum kamu minta maaf sama aku. Aku udah maafin kamu. Kamu gak salah apa-apa sama aku ya, Mas. Banyak salah. Banyak salah. Sama aku. Kamu. Cio. Dan aku. Barangmu cinta. Aku akan jaga. Gak boleh ngomong kayak gitu. Mas, ayo kita ke rumah sakit. Mas, aku bawa kamu ke rumah sakit ya. Mas. Aku udah kuat. Cio. Jaga mama. Dan adik kamu. Sayang, kalian. Bangun!